Say M. Say B. Say A. Sinamba. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kak Steven. Dan tema kita hari ini kita belajar mengenai iman yang menyelamatkan. Ada sebuah kisah pada zaman Yesus. Pada saat Yesus berjalan-jalan menuju ke suatu tempat, ada 10 orang kusta yang berdiri agak jauh karena mereka tahu mereka tidak layak dekat dengan orang yang sehat. Kalau adik-adik tahu, orang kusta ini kulitnya bisa berwarna kemerahan, warna putih. Lama-lama kalau tidak diobati, jarinya bisa rontok, tulang hidungnya bisa lepas. Jadi pada waktu itu penyakit ini belum ada obatnya. 10 orang kusta ini berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Yesus, tolong kami, sembuhkan kami. Kami sakit, tidak berdaya. Pada saat itu, Tuhan Yesus melihat. Lalu Tuhan kita ini Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, adik-adik. Lalu dia mengatakan kepada 10 orang kusta itu, kamu pergi kepada imam. Kamu tunjukkan dirimu kepada imam. Apakah dirimu ini sudah sembuh apa belum? Nah, 10 orang kusta ini pergi mencari imam untuk menunjukkan diri mereka. Di tengah perjalanan, 10 orang kusta ini sembuh, adik-adik. 10-10-nya sembuh. Tetapi hanya satu orang yang melihat, wah, saya sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Dan dia mengucap syukur, berterima kasih, sampai dia merendahkan diri, terima kasih. Lalu Tuhan Yesus bilang, imanmu menyelamatkan kamu. Adik-adik, 9 orang lainnya dipulihkan oleh kuasa Kristus, oleh belas kasihan Tuhan atas kesulitan mereka, dan sebagai jawaban atas doa mereka. Akan tetapi, 1 orang ini diselamatkan oleh imannya. Dia mau datang kepada Tuhan dan dia beroleh keselamatan. Jadi adik-adik kalau sudah percaya kepada Tuhan, adik-adik terus datang dekat dengan Tuhan. Supaya keselamatan adik-adik ini terus berlangsung terus menerus. Adik-adik harus terus dekat dengan Tuhan melalui baca firman, melalui doa. Supaya keselamatan adik-adik tetap terjaga. Demikian adik-adik, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.